Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maya Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang Mall Sarina di Jakarta. Stay tune guys. Kita sudah masuk ke lobi utama Mall Sarina. Kita lihat di dalam ada apa aja. Yuk guys. Ini berada di lantai dasar. Di lantai dasar ini banyak banget disediain spot untuk foto-foto yang Instagramable banget guys. Aku happy banget guys. Lihat ada videonya Pak Jokowi. Ini termasuk spot utama banget, mandatory utama banget yang ada di Sarinah Mall. Di sini bisa dilihat ya guys, perjalanan Mall Sarinah dimulai dari 1960-an, 1970-an dan 1980-an. Kita lanjut. Ini tapi dimulai dari 2022 ya. Lihat guys, ini ada foto-fotonya. Lanjut ke 2000-an. Terus ke 90-an. Dan ini juga ke tempat yang tadi. Aku senang sih lihat foto-foto guys. Tapi spot ini tuh rame banget, jadi jangan agak-agak sabar ya untuk bisa foto-foto di sini. Oh iya, tenan-tenan di sini juga udah banyak banget loh guys, dan beragam banget juga. Aku itu seneng banget lari-lari dan jalan-jalan guys, jadi ya seru aja. Apalagi tempatnya luas banget, jadi aku pasti happy banget untuk jalan-jalan gitu. Setelah selesai di lantai dasar, kita lanjut ya guys ke lantai satu. Di lantai satu ini banyak banget disediain untuk UMKM yang sejujurnya aku nggak gitu ngerti sih guys. Mungkin untuk kalian yang hobi fashion boleh dong mampir-mampir di sini, sekalian ngebantuin UMKM-nya Indonesia dan mencintai produk-produk Indonesia ya guys. Bisa dilihat ya guys, dari lantai atas itu banyak banget yang foto-foto di bawah. Oh ya guys, dari lantai 1 ke lantai 2 ada eskalator pertama tertua di Indonesia. Ini eskalatornya, berdiri sejak tahun 1966. Bisa dilihat ya guys, kalau yang ini kita udah ada di lantai 2, jadi sudut pandangnya dari lantai 2 ke lantai 1. Untuk
eskalator ini kita gak bisa naikin. Jadi kita bisa lihat dari sisi kanan kiri eskalator yang baru ya guys. Setelah capek jalan-jalan dari lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2, kita ngemil dulu yuk guys. Di sini ada Wicked Pies dan itu enak banget. Tapi ya walaupun harganya agak mahal sedikit ya. Satu item itu bisa kurang lebih sekitar 40 ribuan dan kebetulan ini ada promo pakai BCA. Oh iya, tenan-tenan fashion di sini juga bagus-bagus banget loh guys. Ada Iwan Tirta. Kalau kata mama sih ada juga Wearing Kelambi. Ini tuh untuk hijaber. Sisanya bisa dilihat sendiri ya guys. Oh iya, di Sarina ini ada aneka kue jajanan pasar yang terkenal banget. Namanya itu Sari-Sari. Biasa ini antri banget sih guys. Dan ini kuliner untuk makanan Indonesia, kayak snacknya gitu. Ini mama sama nenek lagi belanja buat oleh-oleh di rumah. Hehehehe, aku sih tinggal makannya aja. Sekarang kita lanjut untuk ngeliat spot Sarina dari luar ya guys. Ini serius rame banget dan kebetulan datangnya di weekend, jadi makin rame banget. Semoga jalan-jalan kali ini bisa ngebantu kita semua untuk melihat Mall Sarina yang baru, yang menurut aku itu keren banget sih, makin keren. Jadi buat ikon Indonesia tuh makin keren. Ini versi mama loh yang ngomong guys, kan aku. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video ya guys. See you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.